Saya call satu, ada satu nama, itu kumpulan nama Chris. Dia tanya rumah tak ada tempat tidur. Saya cakap ya tak ada. Saya punya anak-anak semua termasuk saya juga tidur dekat lantai. Mereka ganti seperti kabinet dapur, water heater sudah rusak, mereka ganti. Kemudian gas pun mereka ganti, dapur gas mereka ganti juga. Dulu kami hanya ada berapa kabinet baju, kemudian sekarang saya setiap anak saya punya satu kabinet baju lah. Saya rasa saya sangat bersyukur dan sangat-sangat berterima kasih kepada ini kumpulan lah yang nama Chris. Sekarang saya, anak-anak saya sekarang sudah tidur seperti orang-orang lain lah. Ya, saya punya anak empat, mereka kasih dua tempat tidur double decker. Jadi satu orang satu. Mereka datang bersihkan, tolonglah bersihkan rumah, kemudian cat rumah. Memang rumah saya memang sudah lama tidak dicat. Tapi mereka datang, mereka tolong, mereka cat rumah. Anak saya yang paling kecil sekali sangat happy, gembira sekali melihat rumah saya. Wah, rumah ibu, rumah kita sekarang sangat cantik.